Ataupun suami balik, sayang. Ni bang, ni ambil ni. Voucher spa Muslimah ni, pergi spa hujung minggu ni. Hari Ahad anak abang jaga, pergi. Abang, kau pergi cuci rambut, massage, pedicure, manicure, pergi buat semua. Abang, susahkan abang aja. Tak ada susah apa pun. Abang booking je, kau bayarlah sendiri. Wajar macam tak. Abang ni, dah bayar dah, bayar dah. Abang ni. Happy kan? Ataupun suami balik rumah, sayang, bancu air. Kita minum kopi, dah lama kita tak minum sama. Hari ni abang bawa balik kuih ni. Kuih lambang kasih sayang kita. Abang, kuih apa membeli ni? Kuih kapal. Mana dulu kuih kapal? Kita tengok dalam tu. Kuih cakui. Cakui kan kapal. Kapal kan. Kuih tu kan kuih kapal. Cakui. Kau pun tak tahu. Ha? Kau melekap kuih tu. Suami balik kan. Bahagia je. Assalamualaikum. Abang. Oh betul. Ni suami balik siap sound ni. Balik. Dia baru sampai. Dalam pukul 5.30 ke 6 macam tu. Kau boleh tanya. Bu balik? Apa punya soalan tu? Bu balik bang? Tak, tak, tak. Baru nak pergi buta. Ha? Kan tak pasal, cari pasal tu. Apa hal kau cari pasal dengan suami kau? Bila suami balik? Assalamualaikum abang. Tengok abang pun tahu. Mesti abang lapar kan? Itulah tadi abang memang lapar. Tapi bila tengok wajah isteri abang, langsung hilang lapar. Abang ni cakap tahu, saya tak masak. Ha, kau tak masak. Tak adalah gurau je, masak dah. Ha, ingat apa tadi. Jangan pakai postman. Long, kau cakap dengan ayah kau, si goreng dah siap. Ayah tengah masuk motor ni. Ya, ha, apa dia? Mak kata si goreng dah siap, kau cakap dengan mak kau kejap lagi. Lah. Mak ni ayah cakap tau, kejap lagi. Kau cakap dengan ayah kau, sekarang, now. Ayah ni bukan Alung cakap tau. Mak yang cakap. Sekarang, now. Kau cakap dengan mak kau. Tak kerti bahasa ke apa? Macam mana nak cakap ni? Kata. Mak, mak ni ayah cakap tau. Bukan Alung. Dia kata tak paham bahasa ke apa? Kau cakap dengan ayah. Kau nak kau hajar boleh tak lah? Ilah tau. Apa salah kalau suami tengah basuh motor. Isteri datang. Pegang. Abang. Abang. Suami tu angkat pipe tu. Langsung terkena. Brr. Langsung keluar video clip Hindustan. Langsung suami kawilat kihen jabo hasti hen. Oh. Bini je nyaut baris hoti hen canak canak cum cum. Jiran ke kanan tu cak dom dom cak dom dom cak. Ui. Kau tak buat kan kau tahu. Aku tengok cerita ni ustaz tu elok jangan jiran motor babit. Tu yang kedua. Yang ketiga. Yang ketiga, anak-anak berjaya dalam bidang ni masing-masing. Anak-anak dapat nombor satu dalam subjek, happy lah. Anak-anak dapat tempat terbaik, sahsiah pelajar terbaik. Ui, seronok, and celebrate. Anak dapat nombor tiga daripada 50 orang dalam kelas. Happy kita. Kadang-kadang orang perempuan boleh menitis, saya mata tengok anak kumpul. Bang, anak kita dah kumpul, bang. Suami kata, kau kawal perasaan kau. Ni kumpul tadika ni. Kau boleh kawal tak pasal malu aku tengok kau ni. Kalau kau buku college faham. Ni Allah aku nak pakai rob lah ni dalam tu. Yelah kan. Happy kan tengok anak pakai tu comel dapat anugerah kan. Yang keempat. Suasana tempat kerja. Suasana kejiranan. Baik top management, bawah, semua. Kita senang dengan orang. Orang senang dengan kita itu juga tanda keberkatan rezeki. Kelima, bila kita mudah melaksanakan benda-benda baik. Mudah nak solat, mudah nak puasa, mudah nak kaji, mudah nak sedekah, mudah nak tolong orang, mudah nak buat kerja amal, mudah nak berbakti, mudah nak gantikan orang lain yang tak dapat overtime hari tu. Mudah nak gantikan orang, mudah nak tolong orang, ringan tulang. Walaupun bukan kerja dia, dia tolong juga buat benda baik. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Keenam, apabila rumah kita seringkali diziarahi tetamu, itu juga tanda keberkatan rezeki. Itu tak termasuk yang tin 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 Shopee. Tu tak kira. Tu kau yang order. Abang berkat datang lagi. Tak, 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 tak. Dia tetamu ni yang mungkin kau berjamu dia makan apa semua. Dan yang last sekali apabila doa kita mudah dimakbulkan oleh Allah Ta'ala. Itu juga tanda keberkatan rezeki. Ingat eh.
Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, sebagai kesimpulan saya nak bagi beberapa hadis. Pada yang non-Muslim dia boleh ambil, sebab kata-kata Prophet Muhammad ni dia bagi nasihat dia. Pertama, anak-anak Adam kalau diberikan dua lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Itu sebab jangan sibuk nak kejar kaya. Kedua, Prophet Muhammad kejar pesan apa? Carilah rezeki yang halal. Yang halal itu cukup buat kamu. Ketiga, Nabi sebut, manusia yang paling kaya. Ha, rupanya boleh kaya. Manusia yang paling kaya adalah manusia merasa cukup dengan apa yang dia ada. Tangannya di atas, kata Nabi, lebih baik daripada tangan di bawah. Memberi sentiasa lebih baik daripada yang menerima. So, jangan sibuk. Aku tak terima tu, aku tak terima ni. Beri, beri, beri. Dan begitu juga Nabi sebut, banyakkanlah melihat yang di bawah daripada melihat yang di atas. Kerana dengan melihat di bawah, kamu akan lebih bersyukur dengan apa yang kamu ada. Dan satu ayat, satu kata-kata yang saya suka. Bahagia bukan melihat pada apa yang kita ada, tapi melihat pada sikap kita terhadap apa yang kita ada. Itu bahagia.